Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Malaysia Ustaz, bagaimana sekiranya saya sholat zuhur dan bermakmum dengan seseorang yang menunaikan sholat sunnah sebelum zuhur, dikarenakan ketidaktahuan saya apakah dikarenakan ketidaktahuan saya. Apakah sah sholat saya, Ustaz? Dan setelah sholat, apakah saya perlu melakukan sholat zuhur bersama mereka lagi, Ustaz? Ya, jadi kalau dia misalnya, dia, dia tidak tahu, dia pikir orang sudah selesai sholat zuhur. Dia masuk, dia lihat ada orang yang sedang sholat. Dia ikut sholat bersamanya, maka syah bagian sholat zuhur itu. Tapi kalau setelah itu tampak bahwa Orang-orang belum sholat duhur, begitu komet di masjid, maka dia tidak boleh keluar dari masjid. Dia harus ikut sholat lagi bersama mereka, sholat duhur. Nah itu dihitung sebagai sholat sunnah untuknya, dan insya Allah itu menyempurnakan dari sholat duhurnya yang dia tidak ketahui tadi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah